Serius kita dapat guys. Serius. Hai Sobat Queen, hari ini aku dan ibu kita lagi berjuang. Ada juga. Berapa semenjak ada ketiga BTS meal di McD? Jadi ini kita lagi berjuang mau, insya Allah ya Allah, mau beli BTS meal. Jadi kita udah drive thru nih. Dan pasti Sobat Queen tahu kan? Pasti lah, tahu lah. Army. Iya, kita support Army. Blackpink, bling. Iya, banyak banget yang Army. Takut. Ada Zaza pesen 2, Mbak. 2 paket. Zaza mau ya? 3 paket, Mbak. 3 paket. Iya, tapi sausnya sama semua ya tadi ya. Yang adanya apa, Mbak, sausnya? Ada sedihnya. Iya, karena enggak ada satu lagi. Saus. Padahal aku pengen sih cobain ini yang sweet chili. Ada yang sweet chili ya kayaknya kalau enggak salah tuh. Yang ini kajun ini ada satu lagi sausnya, tapi kita enggak dapat karena mungkin udah habis. So, tapi enggak apa-apa, yang penting kita dapat dia semuanya. Tadi mainan ya? Iya. Aku dulu BTS kok. Ada Army. Nah, jadi kita juga, Zaza juga nitip ke kita, guys. Dapat. Oke, Sobat Queen. Dapat kita. Wow. Siapa yang mendapatkan? Ah. Oh, ini mainannya ya? Iya, mainan demo. Oke. Okay. Dapat. Ada nih yang mana? Dapat. Serius? Dapet guys. Tapi sausnya cuma yang kajun, sweet chili-nya enggak dapet. Kamu enggak 3 paket BTS dulu ya? Ini 3 paket. Oh my god. 3 paket BTS-nya. Wah, ini minumannya. Wow. Wow. Oh my god. Oh my god. Are you ready, Zaza? Mau nge-review BTS meal-nya. Yeay. Jadi ini french fries. Kenapa french fries-nya cuma satu? Kan tadi udah aku makan di mobil. Jadi ini ada, kan aku tadi pesen 2. Jadi ini ada 2 paper bag-nya. Wow, ini BTS. Iya, jadi ini packaging-nya dilipet terus diplastikin sama saus-sausnya. Dan ini saus-sausnya itu tadi aku enggak bisa dapet yang sweet chili karena katanya habis. Jadi aku dapet yang kajun. Aku mau coba ini. Iya. Enggak apa-apa ya, daripada enggak dapet. Oh, banyak yang pada bilang enggak dapet. Di aku semuanya udah tutup. Bahkan di luar kota beberapa ada McD yang udah tutup. Dan mau review dari packaging. Oh ya, BTW ini ada Jimmy loh. Ini karakter apa member aslinya BTS itu namanya Jimin. Tapi sebenarnya bias aku, bukan bias sih, kayak aku paling suka di BTS itu Jin, namanya Jin. Tapi ini Jimin ada lagi, tapi aku suka juga. Suka juga ya karena gemes ya. Jadi ini packaging yang pertama, ini ada kita jaga dan kita enggak buang nantinya. Iya dong. Nggak boleh dibuang. Ini jadi di sini ada di belakangnya. Belakangnya ada logo BTS sama logo McDonald's. Ini juga ada tulisan BTS meal. Nih, itu ini bahasa Korea apa ya? Ada McD sama. Ada tulisan bahasa Korea gitu. Bangsa Hamida. Ada. Terus ini tuh kayak bahannya tuh McD biasa kayak dilipet terus ditaruh di dalam plastik. Ini aku kasih untuk semua packaging ini pakai McD yang biasa tadinya. Iya. Yeah. Jadi kalau kita tadi pakai, kita sempat yang bingung. Kamu sempat bingung nggak? Iya, kok dikasihnya yang itu, paper bag yang biasa bukan yang ungu. Ternyata paper bag-nya diamankan ya. Diamankan biar nggak lecek. Keren banget. Terus yang kedua aku dapet kentang. Kentangnya ini yang kayak gini. Biasa sih. Sama sih, sama seperti biasa ya. Coba ini. Packaging-nya sama yang kayak biasa ya, yang kentang ya. Bukan yang packaging ungu ya? Beda. Aku suka warnanya. Kenapa jadi makan kentang ya, Bu? Banyak. Kita beli 2 loh. Jadi jangan berpikir ini dapatnya beli 1 dapat segini. Tapi ini beli 2. Ada chicken McNuggets.
chicken nugget. Chicken McNugget. Dapatnya berapa? 9. Terus ini ada BTS meal. Warnanya ungu, terus ini bawahnya putih. Terus ada angka 9 gitu. BTS meal. Dan jangan lupa halo. Sekarang kita lanjut. Dan ini adalah packaging favorit aku. Botolnya ini mana sih? Habis. Yang ini yang ada nih. Ini ada logo halalnya. Terus ada apa logo sama yang ini. Terus sama yang ini. Itu adalah logo McD dan BTS. Terus ada tulisan BTS nih. Ini ada tulisan Korea juga di sini. Gak tau ini tulisan apa ya. BTS kali. Semuanya mau disimpan, nanti mau aku cuci. Kita kreasikan ya. Betul. Nah terus yang terakhir kayaknya beda gitu. Water yang dijual juga satu-satuan gitu. Tulisannya Kajun Sauce atau Saus Kajun. Sebenernya pengen banget cobain yang sweet chili, tapi rasa abis. Apa-apa deh, kita cobain. Coba. Jadi yang ini kita lipet dulu ya. Harus lipet yang rapi, oke okay? Oh gini aja, gini sayang, aja. Yes. Saking sayangnya ya, ini berharga banget. Biasanya kita kan jadi ya udah ya, jadi begini ya pemirsa. Gitu hebatnya ya ARMY ya. Tada. Dan juga BTS ya. Ini aku taruh bawah dulu. Oke, sekarang kita ya, cobain. Sekarang aku mau buka dulu Kak Jun Sauce karena aku penasaran banget rasanya kayak gimana. Kita buka ya. Ini aku tunggu-tunggu sausnya. Warna kuning, kayak ini ya, kayak mayones. Sekarang kita cobain. Oh my god. Lihat ke. Cobain. Makan. Come on. 1 2. Hey stop chamu chegime. Oh, ini rasanya kayak wasabi kalau kata orang-orang. Pedes-pedes gitu. Tapi enak sih. Tapi katanya orang-orang lebih enak yang sweet chili. Kayak yang pedes-pedes manis karena yang gitu. Gue mana juga yang apa namanya? Kajun. Ini enak. Coba nuggetnya deh. Sekarang ini kentang. Eh nuggetnya. Aku mau abis ini kayak gitu kayak ya. Makanya seperti itu ya? Ya. Kalau ibu tuh lebih suka pakai apa namanya? Saus sambal. Enak kan? Nuggetnya enak. Aku ya sering ngebayang pak kentangnya. Nanti sama porsi sama makin biasa. Aku harus bayang nuggetnya. Oke, sekarang udah. Kita coba nugget. Tuh, buat tiga. Adi mau nyobain nuggetnya gak? First bite, let's go. Boleh. Dagingnya lembut terus crispy gitu. Ini buat ada. Tapi aku butuh ini sih. Ada mama di situ berdua. Butuh ini sih. Enak banget. Gimana menurut kamu? Tapi aku udah tahu. Ya. Ini kalau kalian pesen kalian tuh sama sweet chili, itu minta tambahin. Sausnya diapain dong yang dimakan? Nanti kita cobain lagi ya. Tapi ini saya bisa di ini juga bisa dipakai buat makan-makan kentang-kentang. Saya goreng kentang, saya bisa pakai saus ini. Butuh sebenarnya ini kayak merchandise. Iya, ini anggaplah merchandise-nya. Dari BTS. So, sahabat Queen dan juga ARMY. Oh iya. Harganya udah tahu belum sih ini berapa? Satu paket. Kalau aku langsung drive tuh 50.000. Tadi beli kita beli 3. Karena satu lagi buat Zaza. Dan ini dia sahabat Queen review aku. Lupa kita minum levelannya. Wow. Seger. Oke lah ya hari ini. Habis makan ini terus french fries, minum cola. Seger banget pokoknya. Pokoknya selesai sudah review BTS meal aku hari ini. Yeay. Akhirnya aku nyobain BTS meal. Kemarin itu aku lihat-lihat banyak banget Gojek yang ngantri-ngantri apa panjang banget. Akhirnya aku bisa cobain BTS meal ini. Dan ini tuh recommended-nya kalau dimakan tuh sambil nonton.
sambil nonton movie-movie gitu. Terus snacknya ini itu enak banget, nugget, french fries. Iya, jadi ini terus disimpan, nanti abis ini di nanti botolnya abis ini ibu dicuci yang ini. Yang ini udah dicuci. Terus pokoknya semuanya kita simpen, apalagi ininya nih yang paling berharga, BTS Milan ininya kita harus simpen semuanya, kita simpen, jangan dibuang. Thank you so much kalian ya udah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Bye so much kalian, love you. Terima kasih.